Jadi sekarang kita ke NIT Waranggal. Kampus cukup besar kampusnya. Dia di dekatnya Hyderabad, masuk ke Telangana. Provinsinya. NIT, National Institute of Technology Waranggal. Oh ya, di sini ada jaraknya berapa jauh kira-kira? Kota Hyderabad, jadi kota terbesar. Dari beasiswanya yang masih pemerintah dia. Oke. Aromanya harum, nggak ada aroma yang seperti di kota besar itu. Masih banyak aroma yang tidak harum. Ini harum, betul. Kalau pemerintah memang saya. Terima kasih.
Terus aja. Dengan dua tangan. Kayak gini nggak gede-gede banget sih kampusnya ya, kayak gitu ya, masing-masing ada apa, ada kayak urusannya, jadi rektornya sendiri terpisah gitu ya, terpisah tergantung daerah juga kan, ada yang naik di ini Waranggal, daerahnya Waranggal, naik di Trici gitu. Nanti apa, tapi kayak rektornya ya di sini ada sendiri, di sana ada sendiri, ada. Namanya aja yang sama. Namanya sama. Jurusannya juga ini apa namanya? Jurusannya ada yang sama, ada yang beda.
Nanti rankingnya itu dari segala aspek. Entah itu dari lulusannya, persebaran lulusannya. Terus ya dari lingkungannya, kebersihan kampus. Terus fasilitas kampus kayak gitu. Yang biasanya nomor satu yang di mana? Itu di Trici sekarang, mana itu Trici? Trici itu daerah mana itu? Di ini Tamil Nadu. Oh. Itu ada mahasiswa Indo satu orang. Tamil Nadu. S2 apa S3 gitu ya, namanya Agnes, Mbak Agnes. Jurusan itu.